Keputusan pelakon Ardini Angelintan memeluk Islam pada 26 September lalu sebelum bernikah dengan pengarah dan pelakon popular Sabri Yunus bukan mudah, lebih-lebih lagi untuk menerangkan perkara itu kepada anak-anaknya. Angelin berkata walaupun anak-anaknya itu mengetahui hubungan mereka sejak 3 tahun lalu, namun apabila dia memberitahu bakal memeluk Islam, mereka terus membangkitkan pelbagai persoalan. Ketika saya dan Abang Sabri mula berkawan rapat, mereka memberikan sepenuh sokongan dan restu. Tapi apabila saya memberitahu bakal memeluk Islam, mereka terus mengajukan pelbagai pertanyaan. Antaranya, kenapa sekarang dan tiba-tiba saja saya nak memeluk Islam? Jadi saya terpaksa beritahu ini adalah salah satu syarat yang perlu saya buat sebelum berkahwin. Mereka reda dan berserah dengan keputusan saya itu. Sebenarnya mereka sangat takut bagaimana kehidupan saya sekiranya Abang Sabri tidak menjaga saya dengan baik. Adakah saya mampu meneruskan kehidupan seorang diri sebagai seorang Muslim? Kerana mereka tahu yang ibunya tidak boleh kembali kepada agama asal selepas ini. Bagaimanapun, ketika majlis pernikahan kami, anak-anak ada menghantar mesej kepada Abang Sabri supaya menjaga saya dengan baik, katanya. Bila ditanya mengenai penampilannya yang kini sudah bertudung, Angelin bagaimanapun memohon diberikan masa dan ruang untuk mendekatkan diri dengan agama Islam secara perlahan-lahan. Kalau nak tahu, gambar saya bertudung di media sosial adalah tarikh saya memeluk agama Islam. Namun saya sudah terangkan kepada suami yang saya perlukan masa untuk sesuaikan diri. Sama seperti dia menunggu saya selama 3 tahun untuk memeluk Islam dan bersedia berkahwin dengannya. Jadi saya mohon masa dan ruang untuk berhijrah sepenuhnya kerana saya masih ada tawaran drama yang memerlukan saya tidak bertudung kerana memegang watak sebagai pelakon berbangsa Cina, tambahnya lagi.